Hai, Assalamualaikum dan Kohra and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ini aku akan sambung daripada episod yang sebelum ni yang aku cerita aku pergi Impulse Gaming flagship store dekat Auto City Juru tu. Sebenarnya yang ni adalah aku nak cerita barang yang member aku beli. Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada Jiman kerana sudi meminjamkan barang untuk aku buat konten kali ini. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. Sebelum kita mulakan segmen ulas mainan kita, aku nak cerita sikit pasal karakter Scourge ni. Karakter Scourge ni sebenarnya dia membuat kemunculan awal pada Transformers The Movie. And then lepas tu dia keluar dalam beberapa series sebagai karakter yang macam ni. Yang ni merupakan Trax, tak silap aku ni, Universe punya Scourge. Dia juga ada keluarkan baru-baru ni Transformers The Movie punya series, dia ada keluarkan Scourge dalam kategori Voyager, yang ni kategori Deluxe. Dan paling latest dia keluar dalam siri movie terbaru Rise of the Beast, yang mana Scourge tu merupakan, dia macam lockdown juga, dia macam missionaries, dia pergi buru geng-geng Autobots dan dia collect dia punya insinyanya. So untuk episod kali ni aku nak ulas karakter Scourge daripada Yellow Park. Scourge ni dia keluar dalam wave kedua siri body kit Yellow Park. Yellow Park ni dia terkenal dengan buat non-transformable untuk karakter Transformers. Apa yang menariknya, kalau nak dibandingkan wave 1 dengan wave 2, yang wave 2 ni dia keluar dengan Cheetor, Rhinox dan juga Scourge. Seperti yang kita tahu, disebabkan Scourge ni juga kita kena scare secara berjemaah dengan Hasbro sebab karakter Eraser tu. Karakter Eraser yang mana Scourge ni berjaya dia influence Eraser untuk jadi gelong. Lepas tu Optimus Maximal kena hapuskan dia lah sebab dia pun dah tak boleh control diri dia. So dalam packaging tu korang akan dapat satu instruction manual. Kalau tengok kat sini dia datang memang pretty straightforward. Tak adalah susah sangat, dia macam pre-assemble, dia bukan macam injection mold Gundam punya kit tu. Lepas tu dah datang dengan accessories, yang ni base plate, yang mana masa dia orang battle dekat mana aku tak ingat dah, yang topeng Scourge tu tercabut, menampakkan muka dia dengan ngeri. So yang ni lah dia punya base plate tu. And then dia datang dengan claw yang berbeza. Claw ni aku tak tahu, dia ni claw ni dia tak berapa ngeri sangat, yang tu claw yang dia boleh articulate lah. So dia yang ni dia ada weapon, dia boleh tembak. Cuma effect dia tu tak ada kat sini. So dia bagi tangan dia dah macam apa orang cakap, Omega Supreme pula bila aku tengok dia punya accessory ni. So in terms of dia punya rekaan, kalau boleh tengok kat sini dia ada detail yang dia bagi. Kat insinya dia ada insinya apa yang cakap Autobots, lepas tu insinya Insecticons, lepas tu ada insinya apa yang cakap Maximals. So insinya Maximals ni lah insinya Appling yang masa first awal-awal movie tu, yang mana Scourge ni berjaya mengalahkan Maximals. Lepas tu ada Bumblebee punya kot yang Autobots tu. Yang kompletnya ada Decepticons. Banyak dia bunuh Insecticons lah, majority dekat badan dia ni. Cuma yang ni ada Decepticon. Aku tak tahu Decepticon siapa yang ada. Selain tu dia datang dengan dia punya plates dekat sini. Tapi by right, yalah, dia datang dengan dia punya blades dekat dia punya arm blades dekat sini. In terms of dia punya design, memang benda ni non-transformable, so Yellow Park boleh bagi yang terbaik lah. Seperti mana yang Optimus Maximus tu, dia mendapat pujian, that's why time tu harga dia agak tinggi jugalah ketika awal-awal kemunculan movie tu, sebab memang dia keluar launch first tu memang semua orang cari yang tu paling accurate. Even sampai sekarang pun leader class yang dikeluarkan oleh Hasbro pun tak boleh nak beat. Aku suka yang wave 2 ni kalau nak dibandingkan dengan wave 1. Dia punya tangan tu ada articulation. Sebagai contoh, korang boleh tengok claw ni selain boleh pusing, dia ada lebih kurang setiap jari tu ada dua joint. And then dia punya tangan satu lagi, claw satu lagi ni pun ada tiga joint setiap satu jari. So memang betul-betul menarik lah.
So in terms of dia punya kepala, aku tak ada leader class ROTB. That's why aku tak boleh nak buat comparison. Dia punya articulation dia banyak, boleh ke atas ke bawah. Lepas tu kat tepi tu dia bagi soft rubber dekat bahagian tengkuk dia tu. Tak tahu nak panggil rambut dia ke rantai dia ke. Lepas tu dekat bahagian apa cakap bahu ni dia ada swivel hinge. Dia macam butterfly juga, boleh tolak ke depan ke belakang tapi dia sangkut dekat mole tu. Lepas tu bawah daripada bahu ni dia ada swivel hinge. Lepas tu ada joint swivel hinge. Yang ni ada single ya. Dia tak ada macam double joint. So, tapi dia still boleh masuk dalam juga. Kalau tengok kat situ. Dekat dia punya wrist ni ada ball joint. Memang menarik lah. Dia boleh bagi. Bukan, maksud aku swivel hinge wrist. Mungkin lebih menarik. Sebab dia setakat ball joint. So, dia punya artikulasi dia agak limited kat situ. So, kat bawah tu nampak tayar dia daripada dia punya alternate mode lori tu. Dia boleh tolak depan macam ni dan ke belakang macam tu. Dekat dia punya abdomen, dekat bahagian hips ada juga swivel. Tak boleh tolak depan belakang. And then dekat bahagian kaki ni dia ada swivel hinge. Dia boleh pusing and then dia boleh tolak lagi ke bawah sikit dekat dia punya bahagian cross tu. Lutut dia bagi hinge sahaja. Dia bagi double hinge. Sebenarnya kat sini satu, kat sini satu. Tapi itulah. Yang sini dia ada limitation. Sebab dia nak buat gimmick macam hydraulic dekat situ. Tapi malangnya tidak berlaku sama sekali. Dia punya limit kat situ. Lepas tu dekat bahagian kaki. Dia hanya ada, kalau kita angkat atas ni. Okay, dia ada swivel. Dan dia ada hinge. So ada swivel hinge. Tapi dia bukan rocker joint lah. Sudah ada limitation dekat design dia. And then kat bahagian belakang pula, kita boleh tengok. Nampaklah dia punya alternate mode tu. Macam dia punya tailpipe, exhaust tu. Dua ni, lepas tu dia ada, nampaklah tayar dia kat sini. In terms of dia punya stability, aku suka. Sebab walaupun aku letak dalam platform yang bergerak ni, dengan ketinggian yang macam ni, ketinggian dia lebih daripada 6 inci, 7 inci. Tapi dia masih stable. Dia punya, dia ada ratchet dekat dia punya hips tu. So that's why dia tak berapa loose. Bahagian-bahagian lain dia just joint biasa saja. Dia tak ada ratchet. So dia ada wear and tear lah. Material ni pun dia buat daripada ABS. So dia, that's why dia nampak macam solid piece. Dia bukan plastik-plastik biasa. Kebanyakan item toys sekarang, dia dah mula diperbuat daripada ABS. So, kita tukar dia punya faceplate terlebih dahulu. So, macam ni lah keadaan dia. Lepas kita tukar dia punya faceplate. Yang ni kita cabut. Lepas tu kita pasang aksesori yang tadi tu. Lepas dia battle dengan Bumblebee, dengan Mirage, dengan, yalah aku lupa, Sandwich Wiki. Bukan Sandwich Wiki, aku lupa dah. Mamat yang curi kereta Mirage tu kan. Yang okay, watak karakter penting juga. So, nampak kat situ. Dia punya muka memang nampak ngeri lah sikit. Cuma malangnya figura ni tak datang dengan LED. Kalau datang dengan LED aku rasa lagi menarik. Supaya dia nampak lebih awesome. So, aku rasa sekian saja ulasan aku berkenaan Hasbro Yolopak. Aku rasa aku tengok dalam Shopee beberapa ketika harga dia agak drop sikit. Mungkin disebabkan supply dia lebih pada demand. Dulu harga dia maintain. Dekat Toys R Us dia jual dalam RM200 Malaysia. Dekat Hobby Shop banyak jual sekitar RM14-RM15. Kalau nasib mungkin korang boleh dapat dalam RM120 macam tu. So, terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.